kemudian pasar-pasar sudah mulai buka, kios-kios sudah mulai buka. Ruko atau toko-toko itu masih sebagian. Kenapa? Ya, orang-orang yang berduit, yang punya toko ini lari semua ke luar daerah ini. Nah, tentunya harapan kami sebagai pemerintah dan warga masyarakat Kota Palu mengharapkan kiranya keluarga-keluarga kita yang mengungsi keluar daerah ini, terutama pemilik-pemilik toko, kami berharap kembalilah ke Palu. Ya. Bahwa aparat TNI dan kepolisian itu sudah menjamin tidak akan terjadi kekacauan di Kota Palu. Maka kita harapkan keluarga kami yang keluar daerah ini, tolong kembalilah ke Palu ini, kita bangun sama-sama Palu ini.